κάνα από τη Τβιλίση. C'è chi? Subito, dai! Subito! Radionya dong, Bapak. Oke, terima kasih. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with Nindi and Luca. Lukanya nyetir, lupa ya. So tonight we're gonna watch special match. Yep. Jadi malam ini kita lagi on the way ke Como. Kita mau nonton Liga Italia Serie B. Como FC versus AS Parma. Parma. Yep. Gitu. Dan di luar sekarang adalah 0 derajat Celcius. Semoga nggak hujan. Ya kalau hujan juga paling turun salju sih. Cuma kan bakal nggak enak ya pasti matchnya. Itu aja sih. Siapakah jagoan kalian? Jangan lupa komen di bawah. Apakah kalian dukung Como FC atau AS Parma? Which team that you support? Aku Como FC. Me, ya Como. Como, but we will sit in Parma side ya. Karena kita kehabisan tiket, jadi kita nggak expect juga kalau ternyata banyak banget yang nonton ya. The ticket was full book, right? Yeah. Almost sold out. Yeah, almost sold out when we book. And actually, we book already 1 week ago. Yeah. Two weeks ago. Ah ya tuh, 2 minggu yang lalu kita book dan ternyata udah hampir sold out. Jadi kita dapat tempat duduknya di dekatnya Parma, but whatever, nggak apa-apa lah ya. Yang penting semua akan aman terkendali. Positive thinking aja, ya kan? Ya. Everything will be under control. Ya, don't worry. Ya udah. Ya oke. Oke. So let's go. Devo piscia. Andiamo a fa. Let them walk first. The green pass also. Also. Wait me. Ih, ada Kang Pila. Pila. Vila gitu. Kenapa? Vila gitu. Vila. Ya, vila. Bilang vila gitu. Vila. Diturutin lagi. Pens. Ya, later I will take you to Bogor ya, if you go to Indonesia, so you can understand. Nah, untuk formasi masing-masing tim kira-kira seperti ini formasinya Como dan ini formasinya Parma. Serius ya, gara-gara duduknya di tempat supporter Parma, jadi nggak bisa berekspresi dengan bebas pas lagi greget-gregetnya. Aduh. Oh,
uniformnya Como FC, lihat kan anteng-anteng. Itu adalah ultrasnya Como FC. Heboh. Seru ya. Terus ini adalah penonton juga. Terus di situ adalah pendukungnya AES Parma. So like that. Jadi di babak pertama ini emang Parma tuh lebih agresif, lebih banyak nyerang. Tapi nanti di pertengahan babak pertama, Como tuh kayak udah mulai panas, terus mulai banyak nyerang juga. Greget banget pokoknya. Dan bisa kita lihat di sini kalau antusiasme para supporter sepak bola itu di mana-mana sama ya, sama-sama seru, sama-sama excited. Cuma di sini mungkin ketambahan karena hawanya dingin. Jadi biar agak anget nih badannya, makin semangat lagi buat nyuporterin tim yang dijagoin. Gak ada obat emang permainannya Buffon. Gak salah dia jadi salah satu penjaga gawang terbaik di Italia. Nah ini tadi udah 45 menit pertandingan dengan 2 menit perpanjangan waktu. Dan sekarang saatnya break. If there's hot wine, aku mau. Behind there, behind there, there's bar kan? Yep. Ya udah. But now with the phone. Okay. Ampun dingin banget. It's kenapa? It's around 4 degree ya, or even less. Even less. Udah mau pingsan. Nah ini udah masuk babak kedua, jadi goalkeepernya juga udah pindah posisi dari posisi awal ke posisi yang berlawanannya. Walaupun permainan Buffon gak ada obat, tapi tetap boleh miss juga lah ya. Dan golnya Como FC ini smooth banget. Begitu gol langsung heboh satu stadion. Ya. Oh, Como. A few moments later. Gak berselang lama, Parma juga melakukan serangan balasan dan gol. Jadi kedudukan akhirnya 1-1. Dan seperti kita tahu kalau Como FC itu baru aja naik ke Serie B dan sekarang sudah berada di peringkat 12. Jadi bisa dibilang pencapaiannya cukup baik. Semoga kesampaian untuk segera naik ke Serie A ya. Kalau kalian pengen lihat lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan Mola TV, karena semua yang berkaitan dengan Como FC bisa ditonton di Mola TV. So guys, sekian video dari kita. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Ciao!